Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Rudi. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan printer HP 2060 dengan permasalahan indikator cartridge berkedip dan di ruang printer ini berisik ya teman-teman. Oke, kita akan melihat apa penyebab dari printer ini berisik dan indikator tintanya berkedip. Nah, ini ya teman-teman, indikator tintanya dua-duanya berkedip dan dalam printer berisik ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan matikan printernya dan kita akan coba bongkar printernya. Kita lihat di bagian dalam ya teman-teman. Di video kali ini kita akan melihat apa kerusakannya ya teman-teman. Kita akan cari penyebab berbunyi keras dan indikator tinta berkedip. Nah, ini telah kita buka printernya dan kita akan coba buka aja ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini terlihat ya teman-teman, kabel fleksibelnya dari rumah cartridge ini sobek dan ini lebar ya sobeknya ya teman-teman. Nah, seperti sini sudah terlihat ini ya. Oke teman-teman, setelah kita tahu penyebabnya ini, permasalahan ini cukup dengan solusinya untuk mengganti rumah cartridge-nya ya teman-teman. Nah, ini kita akan ganti. Oke teman-teman, apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.